Mereka menyeru supaya kerajaan terus mempertingkatkan tahap kesediaan terutama dalam penguatkuasaan termasuk di ruang cyber, keupayaan risikan rondaan di sempadan dan perairan negara serta usaha membanteras aktiviti perdagangan orang sebagai bahan sendaan dan mainan politik. Begitu juga ancaman penyalahgunaan dadah dalam kalangan golongan muda. Kita berdoa semoga negara Malaysia serta rakyatnya akan terus diberkati dan anugerahkan oleh Allah SWT dengan taufik dan hidayat, aman sentosa serta hidup bersatu padu di bawah lindungannya. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Transformasi fizikal serta pengurusan ekonomi dan kewangan negara secara berhemah. Kewangan kerajaan juga dijangka akan lebih kukuh disumbang oleh kutipan hasil yang lebih tinggi pertumbuhan.